Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Arema FC sudah menggelar persiapan mereka jelang lanjutan BRI Liga 1 2023-2024 kontra Persebaya Surabaya. Klub berlogo singa mengepal ini mulai berlatih untuk menyiapkan diri jelang laga syarat gengsi tersebut. Pelatih Arema FC, Widodo C. Putro, menyebut bahwa saat ini timnya mulai bersiap dengan membenahi sejumlah aspek permainan. Hal ini, sambungnya, merupakan upaya agar mereka tak lagi terjebak dalam kesalahan yang sama dengan sebelumnya. Kemarin, kami sudah paparkan kepada mereka, di sepak bola profesional ini, apalagi Liga 1, tim lawan pasti juga mengevaluasi kita, ucap Widodo. Kalau ada kesalahan sekecil apapun pasti dimanfaatkan oleh lawan. Jadi, saya bicara kepada pemain agar jangan bikin kesalahan apapun, sekecil apapun, sambungnya. Arema FC akan menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-30 BRI Liga 1 2023-2024. Pertandingan ini dijadwalkan bakal dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Rabu, 27 Maret 2023. Saat ini, Arema FC berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Mereka mengoleksi 31 angka dari 29 laga. Sementara, Persebaya Surabaya menempati posisi 12 klasemen. Bajul Ijo mengumpulkan 36 poin dari 29 pertandingan. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.